Hai Tasha, apa berpindah berapa hari lagi? So sekarang kita tengah dalam proses untuk kemas-kemas rumah kita. Sebelum tu Aisyah tunjuk yang bilik ini, bilik nombor 2 dah siap kemas. Aisyah kemas pagi tadi. Dalam tu ada buku-buku, husband bawa file bawa balik daripada office. Tu pun ni amari. Dalam amari ni Aisyah belum keluarkan lagi sebab nanti akan masuk dengan campur dengan baju-baju yang dalam amari kita bilik nombor 1. Dan dalam amari solid ni dah buang mana yang tak pakai, mana yang lepas tu dah kosong, dah lap kan. Katil tu dah buka, Kak Syah lap abuk-abuk dia semua. Okay ni box kosong yang beli untuk letak-letak barang. Ini sementara je, nanti Kak Syah mungkin akan masukkan bantal di dalam dalam apa, masukkan dalam plastik saja sebab benda tu ringan. Okay. Lepas ni Kak Syah akan kemas bilik ni pula. Ini bilik mainan dengan bilik kerja Kak Syah. Ni ruang makan, ni ruang untuk Kak Syah belajar. Sorry lah yang ni kacau. Cerita apa? T-Rex? Tamu macam ni je. Tu dinding tu kan nak kasi conteng. Simple je, tak banyak barang. Kasi jenis suka yang minimalis sikit. Ni bilik pertama. Ni ada satu amari sebaju, ada buaian, katil. Amari ni isi baju anak kasi. Yang tu isi dokumen-dokumen sikit tu. Okay. Terapu kan. Dan amari ni Kak Syah isi barang-barang Kak Syah, ada skincare, ada makeup. Yang ni isi pampers. Tu dia dalam tiga ni baju. Yang ni ada lah macam-macam ada. Ni hadiah Kak Syah nak bagi dekat cikgu tadika anak Kak Syah. Satu dah bagi, tinggal satu je lagi. Okay, sekarang sini ada. Sekarang ni dia dalam keadaan tak kemas sebab Kak Syah tengah sibuk nak kemas packing barang, jadi tak berapa nak kemas sangat. Okay, ni Kak Syah simpan barang-barang kering. Barang ada pinggan mangkuk pun ada juga dalam ni yang jangan orang pakai. Ini ada susu, stok susu anak Kak Syah ni. Kak Syah gantung tawa ni, basuh tadi. Dah petang kan, tak jemur kat luar, jemur je lah kat dalam. Situ peti ais. Ni dapur. Dapur macam ni. Tu sampah banyak. Lepas kemas daripada bilik nombor 2 tu, dengan ada kertas-kertas yang tak pakai dah. Ini store dan dia memang tak kemas lah. Sebelum ni dia elok je. Store ni dia kemas je. Tapi lepas Kak Syah habis pantang anak ketiga tu, bila biasalah bila orang pegang dia tak berapa nak kemas. Okay, ni bilik air. So macam tu lah setakat ini. Nanti Kak Syah tunjuk pula. Mungkin sikit Kak Syah dapat tunjuk yang Kak Syah bikin barang. Okay.